Nah, ini udah mulai, Pak. Oke. Halo, sekarang saya bersama Profesor Mitsuo Nakamura. Di belakang kami adalah pohon beringin, tapi malam ini tidak ada purnama ya, Pak ya. Nah, hari ini kita akan coba untuk sedikit membahas tentang buku beliau yang berjudul Bulan Sabit Terbit di Atas Pohon Beringin. Nah, sebelumnya Pak Nakamura, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini. Dan selamat atas penghargaan dari Muhammadiyah yang baru saja Bapak dapat beberapa hari lalu. Ya, betul. Ya. Apa makna penghargaan tersebut bagi Pak Nakamura? Oh ya, ini apa namanya, kehormatan di luar dugaan saya, dan saya merasa sangat terkesan, terhormat karena memperoleh hadiah dari objek penelitian dalam ilmu pengetahuan antropologi itu dapat dikatakan penghargaan tertinggi ya, bukan dari orang luar tapi orang-orang yang saya teliti menghargai penelitian saya. Itu penghargaan yang benar-benar mengesankan. Oke. Nah, di buku Bapak ini mungkin terbalik ya kalau dilihat oleh penonton. Bulan Sabit Terbit di Atas Pohon Beringin. Ini judul yang sangat indah, Pak Nakamura. Bagaimana ceritanya Bapak bisa mendapatkan judul tersebut? Oh iya, ini sebenarnya cuma adegan yang indah di Kota Gede. Di Kota Gede ada satu pasang pohon beringin yang kuno ditanami oleh, katanya oleh Sunan Kalijogo ya. Lalu dari atas pohon beringin muncullah bulan sabit yang simbolnya Islam. Jadi untuk menggambarkan perkembangannya Muhammadiyah di Kota Gede, saya rasa adegan itu cocok dan judul itu diberikan kepada buku saya. Baik ya. Nah, apa motivasi Pak Nakamura selain untuk membuat disertasi, kan melakukan penelitian di Kota Gede, apa motivasi Bapak selain untuk membuat karya tulis tersebut, Pak? Nah, ini cerita agak panjang, tetapi secara singkat diboleh katakan. Tujuan penelitian pada pertama-tama sebelum saya masuk ke Kota Gede adalah untuk menulis sejarah sosial kota kuno di Jawa. Nah, menurut saya mesti ada proses urbanisasi tradisional yang tidak begitu sama dengan urbanisasi di barat atau Jepang. Mesti ada kekhususan Jawa. Jadi sejarah sosial Kota Gede itu adalah tujuan penelitian pada permulaannya. Dan saya masuk ke Kota Gede dan mulai lapangan, penelitian lapangan, ya, mulai interview-interview dan mengumpulkan data-data statistik dan sebagainya. Dalam proses itu saya ketemu sekelompok orang yang agak berlainan daripada citra-citra yang dipunyai secara umum oleh orang yang luar ya. Pada pokoknya citra-citra itu agak jelek ya. Misalkan orang Indonesia ya malas, tidak menetapkan janji waktu ya. Sering minta-minta uang ya. Nah, jadi dan kalau di mau beli sesuatu harus tawar-menawar ya, harganya tidak tetap. Jadi buat orang asing pada umumnya pada waktu saya ke Indonesia ya,
agak jeleknya. Tetapi saya ketemu dengan sekelompok orang di Kota Gede yang sangat berainan dari citra-citra tadi itu. Ya, orangnya jujur, menetapkan janji, waktu, ya kerja keras, ya rajin sekali, dan mereka kebanyakan tidak begitu kaya, ya. Tetapi dan boleh dikatakan miskin pada zaman permulaannya Pak Harto itu. Tetapi mereka kerja keras dan menambang uang untuk mengirimkan anak-anaknya ke sekolah sampai perguruan tinggi, ya. Itu di luar image saya tentang orang Indonesia ini. Dan sekelompok orang itu adalah orang-orang Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi dari orang keluarga yang agak miskin, lahirlah ya mahasiswa-mahasiswa di mahasiswi di UGM, IAIN pada waktu itu, atau di UII, ya, sampai dokter kesehatan, sampai ekonomi, ya, dan sampai apa namanya, ya, ada pengusaha, ya, sukses dan sebagainya. Jadi itulah karena saya ketemu dengan orang-orang Muhammadiyah di sini, justru saya mulai tertarik pada gerakan Muhammadiyah. Baik. Nah, di dalam buku Bapak, Bapak juga bilang bahwa ketika Bapak datang ke Kota Gede, perspektif Bapak terhadap Islam itu ada sedikit berubah. Ini ada hubungannya dengan yang tadi Bapak jelaskan? Ya, benar, benar. Ya. Dalam dunia akademik pada waktu itu, Islam pada umumnya hampir dilupakan. Ini agama yang sudah kehilangan vitalitas, ya. Menurut teori-teori sekularisasi, modernisasi itu, ya, teori modernisasi kemarin itu, kalau modernisasi maju, ya, agamanya mundur, sekularisasi namanya. Tetapi gejala di Indonesia pada waktu itu agak berlainan, ya. Muhammad Islam, gerakan Islam atau kekuatan Islam diwakili oleh Muhammadiyah itu, ya, cukup kuat dan prospeknya akan berkembang, ya. Jadi walaupun pengamatan saya agak berlainan dari mainstreamnya pengamatan dari sarjana luar negeri, saya berani kemukakan tesis saya. Ya. Dan Bapak juga menyebutkan dan sesuai dengan apa Muhammadiyah di awal, ya, gerakan Muhammadiyah, Bapak bilang juga sebagai gerakan yang reformis dan pembebasan, dan kemudian memberi sedikit ajaran Islam yang supaya bisa memisahkan tradisional Jawa dengan agama Islam. Misalkan mungkin mengurangi sesaji dan lain sebagainya, seperti misalkan yang terlihat di belakang kita ini. Ya, betul. Nah, menurut Bapak, apakah dalam rentang waktu penelitian Bapak itu, Bapak melihat keberhasilan Muhammadiyah sebagai gerakan reformis, ya? Ya, saya rasa cukup berhasil dalam bidang pendidikan pertama-tama dan bidang kesehatan juga, ya, dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Ya, misalkan pada waktu saya masuk ke di sini, ya, pada permulaan 70-an, pendidikan modern yang teratur itu memang ada SD-SD pemerintah, tapi yang terisi dengan baik, kurikulum yang benar, dan guru-guru yang mampu itu sekolahan Muhammadiyah. No? Lantas melayani masyarakat dalam bidang kesehatan, PKU, ya, lain daripada pemerintah, ya,
pelayanan pemerintah itu masih kurang sekali pada waktu itu. Jadi dalam hal pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah berperang sebagai peropor ya, ya pada waktunya. Ya. Dan di dalam buku Bapak kan Bapak mengatakan bahwa jiwa Muhammadiyah ini kan adalah sebenarnya adalah keagamaan ya Pak ya. Kuat, sangat kuat di situ. Dan Bapak melihat, apakah Bapak melihat, mengamati sekarang ini, kira-kira apakah ada krisis di dalam organisasi Muhammadiyah ini, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia kan? Nah, ini krisis sih krisis, tapi bukan krisis yang sederhana, rumit. Sebab krisis ya pada umumnya disebut sebagai kemandekan gerakan Muhammadiyah atau birokratisasi gerakan Muhammadiyah itu ya. Bukan karena kegagalan gerakannya, tapi karena kemajuan. Ya, organisasi menjadi besar dan perlunya lembaga-lembaga yang agak rumit bersifat birokratis. Ya, jadi ya seperti ini sukses membawa krisis. Itulah. Ya, jadi gerakan Muhammadiyah sekarang menjadi sangat besar, ngemuk ya. Jadi manajemen itu agak susah ya, agak susah atau birokratis ya. Dan pada dalam mengatasi tantangan ini, saya rasa yang paling penting itu kembali kepada semangat pada permulaan itu ya. Ya, saya rasa menurut pengamatan saya, usaha-usaha seperti itu sedang diadakan ya. Bagaimana caranya kembali kepada semangat di awal, misalkan pembebasan pikiran, betul? Salah satunya mungkin ya, dan ya. Gerakan yang progresif. Ya. Menurut Bapak bagaimana cara untuk masuk ke ranah itu ya, sebagai organisasi Muhammadiyah? Ya. Pada pokoknya ya ini masalah individu-individu yang ikut atau mendorong gerakan ini. Dan saya masih ingat semboyan yang sangat indah yang diteriakkan dalam sebuah kongres Muhammadiyah pada permulaan sejarahnya. Apa? Bocah-bocah dimerdekake pikire. Dimerdekakan pikirannya ya. Ini sangat bagus sekali sebenarnya. Iya, jadi ya pada pokoknya filosofi atau ideologi Muhammadiyah itu akal, kemampuan akal itu adalah fitrah ya, dikasih oleh Tuhan. Ya, ini merupakan karakteristik khas buat manusia. Manusia wajib memakai akalnya untuk memperkayakan hidupnya, mengembangkan kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Jadi akal itu adalah salah satu dinamo buat gerakan Muhammadiyah. Jadi kembali ke sana ya. Pemikirannya diperlukan di merdeka akan ya, merdeka. Ya. Lantas keduanya ini kalau akal ya itu berarti ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Gerakan-gerakan Muhammadiyah dan perorangan harus menguasai ilmu pengetahuan. Dan pada buat saya yang untuk menjalankan organisasi sebesar ini diperlukan ilmu manajemen, ilmu social engineering dan sebagainya. Dan rupanya para pimpinan-pimpinan teratas maupun di wilayah-wilayah sudah ada usaha-usaha untuk memasukkan ilmu manajemen dalam menjalankan organisasi ini. Baik, dan Bapak kan pernah juga
menulis tentang Nahdlatul Ulama, Pak ya. Hmm. Apa organisasi Islam terbesar juga selain Muhammadiyah. Menurut Bapak, apakah kedua organisasi ini bisa saling belajar, bisa saling melengkapi? Oh ya, memang. Ya, memang, memang. Ya. Saya rasa ini pada dasarnya ya Muhammadiyah boleh dikatakan lahir dari induknya Islam tradisional yang diwakili oleh NU. Jadi apa dalam sejarah juga begitu, dan sekarang dua-duanya bisa saling mengisi dan kerjasama. Misalkan ya pendidikan Muhammadiyah itu apa mengimpor gayanya pesantren itu, ya itu kan satu contoh ya. Dan kalau di NU ya sistem madrasah dan sebagainya yang meniru Muhammadiyah itu diimpor ya. Ya, jadi saling mengisi itulah. Ya. Dan Bapak kan melakukan penelitian ini tahun 70-an ya, Pak ya. Apakah Bapak tentu saja ada perbedaan pada tahun itu dan pada tahun sekarang ketika Bapak mengamati dalam hal keagamaan khususnya di Kota Gede ini, hal dasar perubahan yang Bapak lihat selain lebih banyaknya suara azan sekarang kan? Ya, ya memang pada pokoknya kesadaran agama itu ya tambah tinggi, tambah pengetahuan agama juga paling mendalam ya. Lantas pelaksanaannya ini ibadah agama itu juga maju sekali. Diindikasikan oleh jumlahnya musola dan masjid. Pada waktu saya masuk ke Kota Gede pada tahun 1970, masjidnya cuma dua, ya, Masjid Agung, Masjid Gede dari keraton yang di belakang kita, dan Masjid Perak yang didirikan oleh pengusaha Muhammadiyah itu. Cuma dua. Sekarang atau apa? Tahun 2010 masjid berjumlah kalau tidak salah 52. Ya, jadi 25 kali lipat ya. Jadi ini menunjukkan kemajuannya apa? Betapa mendalami keagamaan itu dalam masyarakat Kota Gede ini, ya. Dan menurut Bapak ya kemajuan yang Bapak ukur dalam segi bangunan ya, dan ya, itu juga ada di dalam buku Bapak ya, dalam segi keberhasilan dakwah ya Pak ya. Namun juga kemajuan dalam hal intelektual menurut Bapak tadi juga ada sedikit krisis, betul? Iya, menurut saya persoalan-persoalan atau tantangan dalam kehidupan modern pada saat ini sangat rumit ya. Misalkan urbanisasi, globalisasi, dan masuknya ekonomi global, adanya kemajuan teknologi informasi dan sebagainya. Nah, untuk menerima tantangan ini dan cara mengatasi atau menikmati apa-apa yang beruntung dan menghindari yang negatif itu diperlukan pendekatan ilmu pengetahuan seperti saya katakan tadi. Nah, untuk itu saya rasa memperkokoh kegiatan bidang ibadah itu saja kurang cukup. Ya, saya rasa Muhammadiyah pada tingkat PCM ini ya, pimpinan cabang Muhammadiyah. Pimpinan ya pada tingkat cabang ya sendiri diperlukan pembahasan yang mendalam. Bagaimana Muhammadiyah bisa memberi kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di masyarakat lokalnya.
Ya, jadi ya namanya gerakan Muhammadiyah itu gerakan sosial keagamaan. Jadi unsur sosial itu ya perlu ditekankan ya. Dan itu yang bisa membangun masyarakat ini, Pak ya. Betul, ya, betul. Dan unsur, dan dalam hal itu perlunya kerjasama dengan unsur-unsur yang lain. Ya, ya memang ada orang-orang bukan Islam ya. Dan Islam tradisional juga ada dan radikal juga ada. Harus meluaskan kerjasama. Jadi saya rasa semboyan dari PP Muhammadiyah kemarin untuk merayakan milad ke-105 yang tadi itu ya merekat kebersamaan itu ya saya rasa sangat tepat pada waktu ini. Baik, dan di Jepang sendiri Bapak sebagai orang Jepang melihat sepertinya negara Jepang ini sekarang terbuka ya Pak ya dengan Islam, memberi fasilitas dan penyajian layanan halal dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak melihat fenomena tersebut, Pak? Apakah ini maksud Jepang negara Jepang mempunyai maksud untuk bekerja sama dengan umat Islam? Tentu saja. Tapi selain itu, apakah ada motivasi lain? Oh, saya rasa pada pokoknya masyarakat Jepang yang diwakili oleh pemerintah Jepang itu ingin mengembangkan kerjasama dengan pihak luar negeri, termasuk negara-negara dan masyarakat Asia Tenggara, karena Asia Tenggara itu adalah tetangga yang salah satu terdekat dengan Jepang. Dan untuk memajukan kerjasama itu, ya sedang ada berada program-program memajukan persaudaraan, ya tukar menukar muda-mudi dan tukar menukar tim-tim kebudayaan, kesenian, tukar menukar akademis dan sebagainya. Ya, selain daripada hubungan diplomatis ya yang formal ya. Oke. Nah baik, dan bagaimana prediksi Pak Nakamura ini yang meneliti tentang Islam dan juga tentang Indonesia, prediksi Bapak ke depan, apakah Islam akan menjadi kekuatan politik di Indonesia ke depannya? Ya memang karena masyarakat kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah yang beragama Islam. Jadi memang ada faktor atau dimensi politik dari umat Islam selalu terasa ya. Tetapi yang penting itu perbedaan di dalam umat Islam juga nampak sekali, dan saya rasa perbedaan pendapat adalah rahmat Allah. Itu kan semboyannya orang NU toh. Orang NU itu ya kalau saya ikut rapat NU ya pembicaraan tentang masalah dunia, masalah agama dan itu ya mereka debat-debat dan konflik-konflik perbedaan pendapatnya tajam, dan setiap kali ada jalan bentuk ya bentuk perdebatan moderator atau chairman-nya ya ketua dari rapat itu ya suruh Al-Fatihah dan tas ya meneruskan debat dan bentuk ya tidak ada persetujuan. Nah, Al-Fatihah lagi sampai tengah malam, dan akhirnya mereka setuju agree to disagree. Setuju untuk tidak setuju. Ya, setuju tuh enggak setuju, dan hal ini akan dibahas sekali lagi dalam rapat yang akan datang. Itu cara NU ya. Nah, apakah Pak Nakamura melihat cara seperti itu juga terjadi di Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah ya untuk sekarang boleh angkat tangan yang lantas ya keputusan ini
selesai. Iya. Iya, iya, iya. Ya. Lebih cepat mengambil keputusannya. Oh. Tapi ya debatnya, diskusinya tidak sampai yang agak dalam. Dalam. Jadi tinggal yang kurang setuju, kurang puas ya. Ya, baik ya. Nah, ini juga menarik nih Pak, di buku Bapak di halaman-halaman pertama, Bapak di situ menuliskan kenangan tentang Gus Dur yang Bapak bilang dia menyampaikan tentang mengajarkan kepada saya tentang arti kemanusiaan. Kenapa Bapak memilih Gus Dur untuk meletakkan itu di halaman depan buku Bapak? Iya, sejak pertengahan 70-an Gus Dur menjadi teman yang agak akrab. Ya, ini melalui pertemuan-pertemuan di LP3IS ya. Beliau sering datang dari Tebuireng untuk mengikuti diskusi di LP3IS dan pada waktu itu saya ada di Jakarta. Ya, itu permulaannya pertemuan dengan beliau. Dan beliau mengajak saya, "Kenapa Pak Miso? Jangan-jangan cuma Muhammadiyah saja. Melihat NU juga." Ya, jadi saya diundang mengikuti muktamar NU tahun 79 di Semarang itu. Itu permulaannya akses saya kepada NU ya. Ya. Lalu kenapa Gus Dur ya? Nah, saya rasa ya pada pokoknya saya mengagumi beliau ya sebagai seorang teman dan sebagai seorang manusia. Dan yang paling mengesankan saya adalah pernyataan beliau, manusia adalah tempat salah, tak ada kesempurnaan buat manusia. Ya itu apa namanya pendekatan agak relax ya, sampai. Ya sampai itu wah ini orangnya kok luar biasa apa dadanya, mana 8 dada itu ya, lalu melihat manusia dalam apa kemajemukan ya, itulah apa pelajaran yang saya dapat dari Gus Dur. Ya, Pak Nakamura, terima kasih untuk waktunya. Okay. Malam ini akan kembali lagi ke Jepang. Ya, benar. Ya, berangkat pada sore hari ini. Ya. Ya. Selamat jalan, Pak Nakamura. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi. Oke, ya. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah.